Murji'ah ini mereka pegang kepada prinsip iman ini cukup ma'rifatullah. Engkau dah sampai peringkat ma'rifat, hakikat ma'rifat, tak payah sembahyang lah. Ini kan saya akan terangkan kemudian lah, sebab ini yang paling banyak, bukan sekadar di Selangor, di Pucung ni pun melambak-lambak mesin begini. Yang kelima, Najariah ataupun Qadariah. Orang Najariah Qadariah, dia tolak qada' dan qadar. Semua yang berlaku adalah secara natural, semula jadi. Tak ada campur tangan Tuhan. Tuan-tuan berjaya ke, gagal ke, mati, hidup, sakit, semuanya kita yang rancang. Bukan Tuhan punya kerja. Segala yang berlaku, tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Sebab itu zaman dulu ada satu orang ulama', dia berdebat dengan geng-geng Najariah Qadariah. Geng-geng yang tak percaya takdir. Ini semua kita yang buat, bukan Tuhan. Jadi dia ajak berdebat. Dia kata, pagi esok, aku nak berdebat dengan kau. Dekat kampung kau. Aku akan datang pukul 10 pagi. Korang tunggu. Aku seorang. Engkau 10 orang pun aku sanggup lawan. Jadi dia pergi lawan. Pagi esok, dia kampung ulama' ni seberang sungai. Nak pergi ke kampung puak-puak Qadariah ni jauh. Kena naik sampan. Geng-geng Qadariah ni tunggulah kat surau. Tak sampai-sampai. Pukul 10 tak sampai. Pukul 11 tak sampai. Pukul tengah hari baru sampai. Masing-masing dah lembik menunggulah. Datanglah ulama' ni, baru sampai dah 2-3 jam lambat. Geng-geng Qadariah ni marah. Eh ustaz, kalau engkau tak boleh nak tepat janji, jangan cerita pasal agama lah. Engkau masa pun tak boleh tepat, janji pukul 10, kat pukul 1 baru sampai, apa cerita? Sabar, kata dia, sabar. Saya tadi nak pergi ke kampung awak ni, perahu tak ada. Saya mikir macam mana aku nak pergi ke seberang. Tunggu punya tunggu, tiba-tiba ada pokok tumbang depan saya. Boom, tumbang. Bila dia dah tumbang, prup-prup-prup berubah jadi sampan pula dah. Saya pun fikir macam mana aku nak kayu ni. Tunggu punya tunggu, ranting berubah. Sup-sup-sup-sup-sup-sup. Jadi pendayung. Inilah baru dapat sampai tadi ni. Geng-geng Qadariah ni pun jawab, alah nak menipu pun agak-agak lah. Takkanlah benda tu jadi begitu je. Ngeng-ngeng-ngeng-ngeng. Alah agak-agak lah. Habis kalau awak tak percaya cerita saya, apa yang awak boleh kata dunia ni tak ada pencipta pula? Macam mana selama ni awak kata semua tak ada campur tangan Tuhan? Kalau perahu tu pun ada campur tangan manusia, apatah lagi dunia ni, takkanlah Tuhan tak campur pentadbirannya. Dapat menang 1-0. Terus menang ni. Terus menang ni. Di debat para ulama' dulu. Ada satu kelompok. Kelompok Jabariah. Ini pun jangan benarkan di negeri Selangor. Jabariah ini, dia kelompok yang bagi dia manusia tidak ada usaha, tidak ada akhtiar. Semuanya takdir Allah belaka. Kalau tanya kau kenapa tak semayang, Allah tentukan begini. Macam mana emang aku tak semayang lah jawabnya. Apasal kau gini? Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala dah begini. Kenapa kau tak puasa? Qada dan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tentukan saya. Itu sesatu. Kita apa-apa ada ikhtiar kita. Itu ahli sunnah wal jemaah. Tapi tak semuanya Allah ta'ala. Imam Abu Hanifah dulu pernah jumpa puak-puak ni lempangnya. Dia berdebat dengan Imam Abu Hanifah begini-begini. Imam Abu Hanifah pergi, pam, lempang. Eh ustaz, apa ustaz lempang saya? Bukan saya yang melempang. Allah SWT mentakdirkan saya melempang awak. Ini pun rasa macam nak tampol lagi ni rasanya. Barulah dia tahu, di samping takdir ada ikhtiar. Dan kelompok yang ketujuh, yang kita kena jaga jangan masuk ke Selangor, kelompok Musyabbihah. Musyabbihah, dia menyamakan Tuhan dengan perangai manusia. Tuhan tu ada tangan, ada kaki, duduk baring macam-macam. Yang ini tapis elok-elok kalau ada orang yang bercerita begitu.